video aku. Selamat datang di Ludi Stories. Nama aku Ludi. Jadi hari ini aku mau ngajakin kalian ngabuburit, tapi sebenarnya ini udah masih terlalu awal sih karena masih jam 3 ngabuburitnya ke taman di Musko, namanya Taman Diadik Sombong. Ke namanya ini di belakang aku Taman BDNH gitu. Jadi ini karena sekarang udah musim semi, jadi taman ini udah mulai banyak bunga. Dan kemarin aku dapat di grup itu ternyata banyak apa tulip yang lagi di. Tapi khusus bulan ini aja, bulan depan udah ganti lagi gitu yang ditanam. Jadi bulan ini tulip. Nah, aku penasaran sih, mumpung cuacanya juga bagus. Sebenarnya agak panas sih ya cuacanya. Cuma enggak yang panas banget juga. Cuma alhamdulillah lah terang. Jadi aku mau nunjukin ke kalian taman ini kayak gimana. Aku juga baru pertama kali ini sih. Jadi ayo kita masuk. Nah guys, jadi BDNH Park ini udah dibangunnya tuh dari tahun 1939 gitu. Maksudnya udah dibuka dari tahun itu, semenjak eranya Stalin gitu. Tapi sebelumnya namanya tuh gak BDNH. Jadi BDNH tuh baru tahun 2014. Jadi sebelumnya tuh namanya City Exhibition kalau gak salah. Jadi di sini itu kayak apa ya, kayak taman yang gede banget. Terus di dalamnya ada banyak banget, puluhan, mungkin juga sampai seratusan pavilion-pavilion gitu. Jadi nanti mungkin kalian akan melihat beberapa pavilion, kayak pavilion Ukraine, pavilion negara-negara gitu yang dulu masih tergabung dalam Soviet. Terus juga di dalamnya ada wahana-wahana juga, terus ada museum, terus ada kayak Sea World kecil gitu katanya di sini. Jadi kalau musim semi atau musim panas gitu, ini tuh rame. Tapi kalau misalnya musim dingin, ini tuh bisa berubah jadi skatering gitu, skatering ya. Jadi yang buat main apa namanya skating gitu guys. Jadi ini kan musim semi ya, jadi rame, cukup rame orang nyari panas-panasan gitu buat berjemur, terus pada main skateboard, pada main apa otopet juga, rollerblade juga gitu. Jadi seru sih ini kalau misalnya baca gitu, duduk-duduk sambil baca-baca gitu, seru banget juga di sini. Ini masih musim semi, jadi masih ada nuansa-nuansa sejuknya walaupun mataharinya udah ada gitu. Tapi nanti kalau musim panas mungkin lebih panas lagi. Ya aku akan tunjukin kalian lagi kayak gimana. Kosmonotik gitu, jadi museum tentang luar angkasa gitu. Karena as you guys know tadi di depan banget itu ada patungnya Gagarin. Di sini itu dia sangat dihormati sekali. Terus jadi juga dia punya statue dan namanya itu juga dijadiin salah satu mall di Moskow ini. Nama mallnya Mall Gagarin. Jadi ini sih mungkin kayak Dufan kali ya. Cuma kalau Dufan kan emang lebih apa fokus sama wahana. Oh ini tuh kayak satu taman tuh mencakup semua, ada wahana, ada museum, ada tamannya, ada apa yang tadi aku bilang pavilion-pavilion beberapa negara pecahan Uni Soviet, terus juga ada apa lagi sih, ada air mancur segala macam. Jadi bisa dipakai, bener-bener bisa dipakai untuk apa sih, menghabiskan waktu orang-orang Rusia di sini. Itu ada apa namanya air mancur yang gede banget, aku tunjukin buat kalian. Oh.
kalau udah panas gini banyak banget yang makan es krim. Dan lumayan panas kan, jadinya aus. Jadi kalau ngeliat orang makan es krim tuh kayak Tapi itu cobaannya sih. Semoga pahalanya tambah banyak. Amin. Aduh, aku belum masuk sih guys ke pavilion-pavilionnya. Nggak tahu nanti mau masuk apa enggak. Kalau sempat ya masuk, kalau enggak ya enggak. Soalnya aku juga belum bikin apa kayak buat bukaan gitu kan. Jadi harus sudah balik paling enggak jam 5, jam 6 harus sudah. Kita lihat aja nanti. Nah, kalau yang ini wilayah Cosmonautic Museum yang kayak tadi aku udah bilang guys di awal. Di sini kalian bisa ngeliat benda-benda luar angkasa yang dipunyain sama Uni Soviet. Jadi kayak yang udah pernah dulu kita baca nih di buku sejarah, kalau di tahun 50-an atau 60-an Uni Soviet itu kan berkompetisi sama Amerika untuk masalah luar angkasa. Dan ternyata Uni Soviet udah ngambil ancang-ancang duluan dengan mengirimkan kosmonot pertama mereka ke luar angkasa, yaitu Yuri Gagarin. Banyak banget pavilion yang tutup karena mereka under construction. Jadi aku nggak bisa masuk ke pavilion-pavilionnya. Tapi kalau misalnya mereka udah benar, sebenarnya bisa sih masuk ke pavilionnya dan gratis. Nah, kalau di belakang aku ini itu kayak Sea World-nya sini gitu guys. Jadi ada akuariumnya, tapi buat masuknya itu berbayar. Jadi aku kayaknya nggak bakal masuk sih. Dan ini juga udah hampir jam 5, jadi aku belum nyiapin bukaan. So aku memutuskan untuk pulang aja untuk nyiapin bukaan, karena kalau apa buka di sini di luar itu nggak seresep bikin sendiri gitu guys. Karena kan kalau misalnya bukaan tuh kan kita pinginnya yang kayak gorengan kayak es gitu kan. Nah di sini tuh di restoran-restoran di sini tuh nggak ada yang jual gorengan kayak gitu guys. Jadi mendingan bikin sendiri gitu. Jadi it's time to go home buat nyiapin bukaan. Jadi segini aja vlognya kali ini. Semoga kalian terhibur dan ada faedahnya. Aku sih ngerekomendasiin Taman BDNH ini untuk kalian kunjungin kalau pas kalian ke Moskow. Karena di sini benar-benar pusat hiburan, kayak apa sih entertainment centernya di sini. Kalian bisa naik wahana kalau yang punya anak kecil, kalian bisa ke akuarium ini juga. Terus juga kalau mau masuk ke apa yang tadi aku bilang apa sih namanya pavilion-pavilion itu juga bisa. Terus juga ada tamannya, ada museumnya juga gitu, ada air mancurnya juga gitu. Jadi lengkap lah di sini. So thank you so much guys ya for watching. I'll see you in my next vlog. Semoga kalian semua terhibur and stay positive. See ya, paka-paka. Assalamualaikum.